Koalisi tetap rukun-rukun saja, lebih solid dari yang sebelumnya. Tuntas sudah tugas tim kampanye nasional. Tim yang dibentuk untuk pemenangan pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin telah berhasilkan mengantarkan pasangan ini sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Tim yang diketahui oleh Muldoko dan memiliki 11 direktorat yang masing-masing dipimpin pengurus partai pendukung ini bekerja selama 6 bulan. Tim kampanye nasional ini juga didukung oleh tim kampanye daerah. Setelah tugas selesai, saatnya tim kampanye nasional dibubarkan. Bertempat di restoran Seribu Rasa di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Joko Widodo yang terpilih untuk kedua kalinya sebagai presiden secara resmi membubarkan tim kampanye nasional. Acara ini juga dihadiri oleh wakil presiden yang juga ketua Dewan Pengarah TKN Yusuf Kala dan sejumlah elit partai pendukung Joko Widodo Ma'ruf Amin dalam ajang pemilihan presiden 2019. Berakhirnya TKN tak serta-merta menghentikan kerjasama apik yang sudah terbentuk di antara partai politik pendukung Jokowi Amin. Joko Widodo bahkan memastikan partai koalisi tetap solid dan cukup kuat. Kita partai-partai pendukung, kita belum pernah berkumpul berbicara mengenai koalisi atau penambahan koalisi, belum. Menurut Jokowi, tak ada pula yang istimewa dari pertemuan Megawati dengan Prabowo atau hadirnya koalisi baru setelah Demokrat dan PAN terlihat berusaha mendekatinya. Beliau ini kan sahabat baik, berhubungan baik sejak lama. Kalau Pak Prabowo ketemu Ibu Megawati, ya biasa. Ya kan? Pak Surya Paloh ketemu Pak Anies, ya biasa. Apa sih? Biasa. TKN sudah dibubarkan. Tugas baru menunggu pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Menyusun kabinetnya dengan pilihan-pilihan calon menteri dari sodoran partai politik maupun dari profesional. Siapakah pilihan Jokowi? Ternyata Jokowi telah tegaskan, hingga ini belum ada bahasan tentang bursa menteri dari parpol. Tim Liputan, iNews, melaporkan.